ketika final antara Pak Sam dengan Pak Anas. Satu-satunya kedudukan berapa ini? 5-7. Ukuran 7-5 nya. Sembilan. Sembilan tujuh pindah. Ya, 8-9. Sembilan sama ini antara Pak Anas dengan Pak Sam ini. Dua satu ya. Satu kosong untuk panas. Satu sama. Satu dua. Pindah bola. 4-1. 3-1. 3-2. 3 sama pindah. 4-3. Tiga lima. 4-5. Enam empat. Tujuh empat. Lima tujuh pindah. Enam tujuh. Sembilan enam. Tujuh sembilan pindah.
89. Sembilan sama. Panas game point. Habis panas. Panas juara. Penyerahan piala, kita menunggu penyerahan piala. Namun sebelumnya kita wawancarai dulu Bapak Ketua Persatuan Tenis Meja Makassar yang menyelenggarakan acara ini. Oh, barangkali bisa di luar Pak sehingga diwawancarai. Hah? Iya, sama tadi Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan Bapak Ketua Persatuan Tenis Meja Makassar, Bapak Kusir ya. Jadi yang menyelenggarakan turnamen ini, kita tanyakan dulu ini dalam kalender 2022 ini sudah pertandingan yang keberapa ini Pak Kus? Melihat umur dari PTM Yayasan Gubernur ini belum cukup setahun, bahkan baru berjalan 6 bulan. Jadi mumpung di akhir tahun ini teman-teman pada ngumpul, sehingga kita akan melakukan turnamen intern yang pertama itu. Ya, alhamdulillah di yayasan ini turnamen resmi pertama dalam kalender Persatuan Tenis Meja Makassar. Bagaimana rencana kedepannya nanti 2023, Pak? Baik, selain membenahi fasilitas yang ada ini karena umurnya masih muda, tentu kedepannya masih banyak rencana-rencana kami, termasuk memperbaiki fasilitas ruang ini dan meningkatkan pelatihan-pelatihan untuk kadet ya, pemula. Sehingga di sisi-sisi kami yang sudah berumur, ada juga diberikan waktu kepada anak-anak kami untuk melakukan ajang latihan, karena untuk itu kami akan siapkan pelatih. Okay. Baik, terima kasih Pak. Semoga sukses. Kita wawancarai dulu dalam turnamen ini yang juara dua. Ini juara dua tadi ini Pak Samsul, disebut juga Pak Imam karena dia adalah Imam Masjid Mubarak. Kenapa tadi ini kelihatannya permainannya bagus tapi akhir-akhir kenapa tiba-tiba didahului? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin selama pertandingan tadi berjalan, mungkin dibutuhkan sebuah ketenangan seorang pemain mental, di mana di saat-saat poin kritis disitulah sangat dibutuhkan sebuah mental baja seorang pemain. Ya, semoga sukses. Makasih Pak Anas. Pak juara sini dulu, wawancara dulu. Jadi ini juaranya turnamen yayasan, tapi juaranya nih kelihatannya juaranya karena tuan rumah dia.
Terangkan dulu, terangkan dulu perjalanannya sebelum juara. Siapa-siapa yang dikalah tadi? Tidak mampu berkata-kata apa-apa karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ada sama yang diberikan. Ya, yang pertama puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kekuatan yang diberikan rahmat sehingga saya bisa melewati berbagai rintangan, bola-bola sulit saya bisa kendalikan, saya bisa atasi. Karena saya tuh Pak Imam tadi luar biasa menyerang, tapi pas tadi permainan kayaknya Allah memberikan kemudahan sama saya bisa mengembalikan bola-bolanya. Itu karena dukungan keluarga dan orang tua dan teman-teman. Masih bisa diingat lawan-lawan tadi yang dikalahkan mulai dari tadi pagi sampai sekarang? Ya, pertama tadi saya berhadapan dengan Pak Komandan Pak Dahri, alhamdulillah 3-0. Iya. Kemudian berhadapan dengan Pak Dodi 2-0. Karena sudah dipercut jumlah pertandingan. Kemudian berhadapan dengan Ocha, alhamdulillah 2-0 juga. Kemudian berhadapan dengan Pak Ketua Pak Kushari, alhamdulillah 2-1. Dan tadi sempat waktu babak penyisihan di full ketemu lagi Pak Imam, dia menang 2-0. Ya, jadi dia keluar sebagai runner up, saya dia sedia juara full saya runner up. Jadi syukur banyak dari tadi pagi main, banyak sekali pemain yang dikalahkan ini, terutama yang hadir di tempat ini. Apa harapannya ke depan? Tadi Pak Ketua ingin memberikan bagaimana fasilitas di tempat kita ini tambah bagus, apa harapannya? Pertama-tama saya mengharapkan kepada donatur dermawan, artinya ini agenda dilanjutkan terus. Mudah-mudahan semakin banyak dermawan yang masuk sehingga tingkat kompetisi teman-teman semakin banyak. Akhirnya pengalaman-pengalaman bertanding semakin meningkat. Teman-teman matang menghadapi setiap event pertandingan. Kemudian kalau ada donatur, memang fasilitas mau dikembangkan, diperbaiki ini lantainya, mau dicet karet supaya kaki teman-teman dengan sepatu tidak terlalu cepat rusak. Iya. Oke, terima kasih. Selamat lagi sekali lagi. Kita berhadapan lagi penanggung jawab panitia. Oke. Kita menuju detik-detik penyerahan hadiah. Penyerahan hadiah, Pak Ketua. Juara empat, 1-4. Satu. Macet YouTube-nya sebentar, tunggu 1 menit. Tunggu 1 menit. Woi, 1 menit. Oke, berpose.